Segala puji bagi Allah dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin Allah juga kita bisa melangkahkan kaki, mengayunkan tangan menuju rumah Allah Subhanahu wa taala, Masjidil Muttaqin yang kita cintai ini. Mudah-mudahan setiap langkah kita, ayunan tangan kita, setiap hembusan nafas kita di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala pada saat ini semoga menjadi amal ibadah bagi kita dan mampu menyelamatkan kita nanti di hari kiamat. Di saat semua manusia berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha Mengadili, Zat yang Maha Berkuasa, tidak ada manusia yang tidak luput daripada hisab dan mizan Allah Subhanahu wa taala. Semua amal baik dan amal buruk pasti akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita senantiasa bacakan buat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita senantiasa berupaya dan berusaha mengikuti segala sunnah-sunnahnya, ajarannya sampai akhir hayat kita nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah yang menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Rasulullah bukan hanya sekedar nabi dan rasul yang diutus oleh Allah kepada manusia. Bukan hanya sekedar menyampaikan risalah Islam, bukan hanya sekedar menyampaikan Al-Qur'an kepada kita manusia. Namun Rasulullah juga menjadi tauladan, contoh dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin selamat dunia dan akhirat, maka hendaklah kita sebagai umatnya senantiasa mencontoh dan meniru perilaku dan sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah jemaah berbahagia menjadi tauladan dalam kehidupan kita. Dan ini termaktub di dalam ayat-ayat Al-Qur'an sebagaimana salah satu di antaranya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam Al-Qur'an, sesungguhnya terdapat di dalam pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, sebagai contoh dalam kehidupan kita. Karena nabi itu adalah merupakan tauladan yang harus kita contoh. Jika kita mengaku sebagai umatnya, sebagai pengikutnya, maka hendaklah kita mengikuti dan mencontoh sifat-sifat beliau. Dan juga jemaah yang berbahagia, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai pembawa keselamatan dalam kehidupan kita. Dalam kehidupan kita di dunia ini, bahkan dalam kehidupan kita nanti setelah kita wafat meninggal dunia. Jemaah berbahagia, khatib mengajak kepada kita semuanya, marilah kita senantiasa berupaya dan berusaha senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini masih memberikan kita kehidupan. Alhamdulillah rabbil alamin. Karena masih banyak di antara manusia tidak menyadari dan tidak bisa mengambil pelajaran betapa banyaknya bencana-bencana yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada bangsa ini. Dan bahkan juga saat ini sampai detik ini hampir satu tahun bangsa kita dan bahkan dunia dilanda yang namanya pandemi corona. Dan oleh karena itu marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita berusaha meningkatkan keimanan kita dan ketakwaan kita. Karena sesungguhnya iman dan takwa yang menjadi bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya orang-orang yang menjadikan semua peristiwa
semua kejadian-kejadian yang ada di sekelilingnya haruslah dan hendaklah kita jadikan sebagai pelajaran agar kita menjadi lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita sekali-kali menjauhi tempat-tempat yang menjadi sarana kita untuk mendekatkan Allah Subhanahu wa taala atau masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa ramaikan masjid kita untuk melakukan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita melakukan ibadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat setiap saat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mencabut corona dan musibah-musibah yang lainnya dari bangsa kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin yang berbahagia. Hari ini tanggal 20 Rabiul Awal. Sebagaimana kita ketahui bulan Rabiul Awal adalah di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke muka bumi ini, yaitu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Anfil, yaitu pada tahun gajah di Makkah. Bagaimana kita menyikapi dan bagaimana kita sebagai umatnya, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Sebenarnya jemaah yang berbahagia, sidang Jumat rahimakumullah, banyak sekali ulama-ulama, ustaz-ustaz, para kiai menyampaikan bagaimana cerita-cerita, bagaimana sejarah-sejarah perjuangan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi kami pribadi sebagai khatib pada hari ini, pada intinya adalah bukan hanya sekedar sejarah, bukan hanya sekedar kisah Nabi yang harus kita dengarkan, bukan hanya sekedar kisah Nabi yang harus kita pelajari setiap maulid dan Nabi, akan tetapi yang harus dan penting kita pelajari adalah bagaimana kita meneladani, mencontoh perilaku-perilaku dan sifat-sifat Nabi di dalam setiap kehidupan kita. Jamaah yang berbahagia, ingatlah di antara salah satu inti daripada Rabiul Awal atau daripada Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana kita meneladani sifat-sifat Nabi. Yang pertama adalah yang paling penting adalah bagaimana kita lebih mencintai Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi, orang-orang yang mencintai Nabi itu harus disertai dengan cinta kepada Allah. Bohong dan dusta seseorang apabila mengatakan cinta kepada Nabi tapi dia tidak cinta kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku dan Nabi. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosa kita, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Inti dari firman Allah Subhanahu wa taala ini adalah apabila kita benar-benar mencintai Allah, maka cintailah Nabi-Nya. Apabila kita benar-benar mencintai Nabi, maka cintailah Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah dan Rasul-Nya, Allah dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa, kecintaan kita tidak bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Apalagi akhir-akhir ini kita lihat bagaimana banyaknya manusia-manusia, umat manusia, baik di kalangan orang-orang yang non-muslim maupun di kalangan orang-orang yang muslim sekaligus, banyak kita lihat mereka-mereka yang merendahkan, yang menghina, yang melecehkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita marah? Apakah kita harus marah ketika Nabi kita dilecehkan oleh orang-orang yang tidak cinta kepada Islam? Bahkan di antara orang-orang Islam itu sendiri yang banyak di antara mereka yang merendahkan ajaran Islam dan juga merendahkan daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ingatlah jemaah yang berbahagia, barang siapa yang tidak merasa terhina ketika nabinya dilecehkan, direndahkan, maka sesungguhnya mereka-mereka itu telah keluar dari ajaran Islam.
hadirin. Sidang jemaah Jumat rahimakumullah. Pada hari ini mari kita bersama-sama kembali meneladani, mencontoh daripada sifat-sifat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian mari kita buktikan dengan mencintai Allah dengan sepenuh hati dan sedalam jiwa kita. Karena Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an, "Walladzina amanu ashaddu hubban lillah," dan orang-orang yang beriman kepada Allah, maka itulah orang-orang yang paling mendalam cintanya kepada Allah. Jadi orang-orang yang beriman itu adalah tanda-tandanya, di antaranya adalah orang yang paling dalam cintanya kepada Allah. Bagaimana kita membuktikan cinta kita kepada Allah? Apakah hanya sekedar lisan kita berzikir kepada Allah? Tidak, jangan berbahagia. Kita mengikuti segala perintah-perintahnya, jalankan segala perintah-perintahnya, dan tinggalkan segala larangan-larangan Allah. Maka inilah orang-orang yang termasuk di antara mencintai Allah Subhanahu wa taala. Jangan yang berbahagia. Berikutnya adalah marilah kita mencintai Nabi. Bahkan mencintai Nabi lebih mencintai daripada segalanya selain baginda Rasulullah SAW. Mencintai Nabi adalah sesuatu yang paling utama dan paling pertama di dalam kehidupan kita. Jangan sampai kecintaan kita kepada manusia, jangan sampai kecintaan kita kepada harta, kepada kekayaan, kepada anak, kepada istri mengalahkan cinta kita kepada Allah, mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah. Jangan berbahagia. Jangan sampai harta kita, kekayaan kita, anak kita, istri kita, jabatan kita, semuanya jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada Allah. Jangan sampai mengalahkan cinta kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu baginda Rasul mengatakan, "La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in." Salah seorang di antara kalian, kata Nabi, tidaklah beriman, tidaklah sah dan tidaklah sempurna keimanan seseorang apabila dia tidak mencintai Rasulullah, atau kata Nabi, apabila dia tidak mencintai aku, lebih mencintai aku. Aku yang paling pertama dan paling pertama, yang paling utama, yang harus mereka cintai daripada anak-anak mereka, daripada harta mereka, daripada pekerjaan mereka, daripada jabatan mereka, dan bahkan mencintai manusia-manusia di makhluk-makhluk yang lainnya. Maka baginda Rasul adalah cinta pertama dan cinta yang paling utama yang harus kita tanamkan di dalam hati sanubari kita masing-masing. Jemaah berbahagia, yang terakhir daripada khutbah kita pada hari ini, sebagaimana syair Al-Arab mengatakan, "Lau kana hubbaka sadikan la ta'tahu, innal muhibba liman yuhibbu muti'an." Sekiranya cintamu itu benar-benar cinta yang suci, cinta yang sejati, engkau pasti akan mentaatinya. Dan karena sesungguhnya orang-orang yang mencintai pasti dan pasti dia akan mentaati perintah orang-orang yang dia cintai. Apabila kita cinta kepada Allah, apabila kita cinta kepada Rasulullah, maka hendaklah kita mentaati perintah Allah dan juga mentaati perintah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah hadirin kaum muslimin yang saya hormati, terakhir sebagai penutup, pertama marilah kita jadikan cinta kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Karena cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang tidak akan pernah habis. Cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah cinta yang tidak akan pernah berakhir, bahkan sampai kita nanti meninggal dunia, wafat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila cinta itu masih melekat dalam hati kita, maka cinta itulah yang akan bisa menyelamatkan kita. Harta kita, kekayaan kita, jabatan kita, tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali cinta kita kepada Allah, cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua, jangan berbahagia. Marilah kita jadikan cinta kita kepada Allah di dalam hati kita, di dalam hati kita, bukan di tangan kita. Sementara jadikanlah cinta kita kepada harta dunia ini, kekayaan yang ada kita miliki, jadikanlah harta kita, cinta kita kepada harta kita hanya sekedar di tangan.
pandang kita saja. Kenapa demikian? Karena apabila seseorang hamba mencintai dunia atau hartanya hanya sekedar sama